Shalom. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya apapun keadaan kita saat-saat ini, saya percaya Tuhan terus bekerja, amin. Dan Tuhan terus menunjukkan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, dalam keberadaan kami saat-saat ini Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karuniamu Tuhan. Semua karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sampai di pertengahan tahun ini Bapa, Engkau terus menunjukkan kasih setiamu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau kami ada Tuhan hari ini, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Engkau Allah yang sudah mencurahkan kasih setiamu buat setiap kami. Ini Tuhan setiap kehidupan kami. Ini pujian dan penyembahan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orang muda yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita memuji Tuhan. Amin. Memuliakan namanya yang kudus. Amin. Mari sama-sama sorakan. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir fondasian. Karena dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yes, mari sama-sama nyanyikan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, yes Tuhan, ini yang menjadi iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir fondasian. Karena dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Yes, Engkau Tuhan yang menjadi kuat kami. Hari demi hari Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Datang menjadi kuat.
Sisiku, Tuhan. Kau di sisiku, pada siapa yes, Tuhan. Karena kaulah perisai. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena yes, kaulah Tuhan, kau perisai dan kuat kami, Bapa. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, yes, Tuhan. Pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sama-sama sorakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar. Yes, sekali lagi. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku seakan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu besar Tuhan atas setiap kami. Dan di dalam kami Tuhan, Engkau terus bekerja Bapa. Kita berikan sekali sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Yesus, Engkau kebenaran dalam setiap hidup kami. Dan kami taruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus, Kau kebenaran yang menjelamakanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan janjiku. Nyatakan janjiku kepadamu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Bagi-Mu hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, tak ada yang dapat pisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, 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 kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkan. Ini yang menjadi perkataan iman kami Tuhan. Tak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus engkau. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Kami mau terus menyembah Kau, sebab kami punya Tuhan yang besar ada di sisi kami. Tuhan yang besar ada di dalam kami dan Kau terus bekerja Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berkatakan dengan iman kami Tuhan, Kau terus bekerja, Kau Tuhan yang besar. Mari sembah Dia, katakan.
dari kami Tuhan. Besar dalam kami, Kau Tuhan sumber pengharapan, sumber kemenangan, sumber kedamaian dalam kami. Kami percaya Kau selalu setia Bapa. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Sekali lagi katakan, oh, aku punya Tuhan. Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil mengangkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan. Dan katakan, imanku, imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku, imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau besar Tuhan, dancing my soul, my Savior God to thee. How great, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art,
How great you are. Katakan dan see my soul. Oh God, I worship you.
terima kasih. Haleluya. Sungguh Engkau yang layak disembah Tuhan. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Karena Engkau layak, Engkau Allah, Engkau Tuhan pencipta alam semesta Tuhan. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Engkau God Almighty, Allah perkasa, Allah maha kuasa. Dan kami sembah Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami semua menjadi penyembahan yang berbau harum Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Jamalah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap kita orang muda yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, silakan para pelayan bisa duduk dan teman-teman bisa di rumah menyiapkan hati ya. Walaupun mungkin ada yang masih selonjoran di tempat tidur mendengar ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tema kita untuk bulan ini, bulan yang baru, Grace of Anointing, kasih karunia dalam pengurapan ya. Tema ini saya mau katakan cukup berat ya. Karena kalau dikatakan pengurapan itu suatu hal yang sering kita dengar tapi kita kadang tidak terlalu mengerti. Tidak terlalu mengerti tentang pengurapan. Ya. Sebelum kita akan menjelaskan lebih jauh, saya ingin kita melihat di Kejadian pasal yang ke-28 ya. Jadi ini adalah awal kata pengurapan itu muncul, walaupun tidak ada di situ tertulis pengurapan, tapi di situ ada gambaran bahwa pengurapan itu di zaman Perjanjian Lama itu seperti apa. Jadi ini kisahnya Yakub yang waktu itu dia di dalam perjalanannya dia singgah di satu tempat dan di situ di tempat itu dia mendapat mimpi ya. Kita akan bacakan Kejadian 28 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan. Ya, saya ulang Kejadian 28 ayat 18 sampai 19. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala atau bantal. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Jadi kita lihat di sini, waktu Yakub malamnya dia mendapat mimpi dan paginya dia mendirikan suatu tugu. Tugu itu berasal dari batu yang dia pakai menjadi alas kepala dan firman Tuhan katakan dia menuang minyak ke atasnya. Nah, dan di situ dinamakan tempat itu Betel. Nah, itu yang pertama. Terus Keluaran 29. Di Keluaran 29 ini firman Tuhan tentang pengurapan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Jadi kalau yang pertama tadi Yakub mengurapi suatu tempat sehingga tempat itu dia mengingat bahwa di situ dia mendapat mimpi, di situ Tuhan berbicara dan dia menamakan tempat itu Betel atau rumah Allah, House of God. Di Keluaran 29, nanti kalau teman-teman bisa baca seluruhnya, di situ banyak proses yang dilakukan untuk mengurapi Imam Harun. Tapi kita langsung saja baca ayat yang ke-21. Keluaran 29 ayat yang ke-21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah dan dari minyak urapan itu dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi yang kedua,
Imam Harun diurapi dan anak-anaknya. Kenapa dia diurapi? Karena Imam Harun ini dan anak-anaknya itu dikhususkan untuk melayani orang-orang Israel di Bait Suci. Di Bait Suci Musa, ya. Jadi waktu itu Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat kemah suci atau kita kenal dengan tabernakel, ya. Tabernakel, dan Imam Harun dan anak-anaknya itu dikhususkan untuk melayani. Nah, ketika seseorang dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan, itu harus diurapi. Bukan hanya orangnya, tapi pakaiannya juga, ya. Nah, bahkan di Keluaran 40 ayat yang ke-9, di situ semua alat-alat yang ada di tabernakel itu diurapi, ya. Kita baca saja yang ayat yang ke-9, Keluaran 40 ayat yang ke-9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Jadi dari ketiga hal atau dari ketiga ayat yang kita sudah baca, kita bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu arti pengurapan di Perjanjian Lama itu sebagai pertanda bahwa seseorang atau sesuatu atau tempat itu khusus, kudus. Ya, kudus di situ artinya sakral atau sakral, kudus, murni, ya, sesuatu yang dikhususkan. Jadi ketika Keluaran 40 tadi dikatakan kemah suci itu diurapi, alat-alatnya diurapi, itu artinya bahwa semua alat-alat di situ hanya dikhususkan untuk dipakai di kemah suci. Tidak boleh dibawa keluar. Tidak boleh gelas perjamuan yang dipakai di kemah suci dibawa pulang ke rumah pakai minum-minum, enggak bisa. Ya, karena ini khusus. Nah, kenapa saya katakan salah satu arti pengurapan? Karena selain artinya itu seseorang atau sesuatu itu dikhususkan, tetapi pengurapan juga itu dilakukan ketika seseorang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja orang Israel, ya. Kita tidak perlu panjang lebar dengan hal itu, nanti waktunya habis, ya. Tapi nanti teman-teman baca saja di mulai dari 1 Samuel pasal yang ke-9, itu raja pertama bangsa Israel yang diurapi, itu raja Saul. Nah, kalau teman-teman baca seterusnya semua raja, Daud, Salomo, semua ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, dia harus diurapi. Ya. Terus kita akan melihat satu ayat di kitab Perjanjian Lama tentang nubuat kedatangan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Jadi Perjanjian Lama menulis, menubuatkan Tuhan Yesus akan datang di masa datang, yaitu Perjanjian Baru. Nah, di situ juga dikatakan pengurapan Tuhan Yesus diurapi. Tetapi ada yang berbeda dengan pengurapan nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan datang itu. Teman-teman, sebagai pengetahuan saja bahwa kitab Yesaya ini atau pelayanan Yesaya di muka bumi ini itu ada waktu sekitar tahun 740 sebelum masehi sampai 680 sebelum masehi. Jadi Nabi Yesaya melayani di muka bumi ini sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, inilah dahsyatnya firman Tuhan, Alkitab kita. Jadi kalau orang bilang Alkitab kita ini sudah dipalsukan, sudah banyak salah-salah, ini salah satu ayat yang luar biasa. 600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa di masa yang akan datang, akan lahirlah seorang yang akan diurapi Tuhan. Ya, kita baca Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya. Nah, Yesaya menulis ini 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, dan di Lukas pasal yang keempat, di situ Tuhan mengulang ayat ini, nubuatan ini. Dan Tuhan mengulang dan Tuhan bilang, pada hari ini genaplah nas ini. Ya, Lukas 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21.
Ya memang tema pengurapan ini kita harus baca Alkitab teman-teman. Karena kalau bukan Alkitab yang kita baca, apalagi yang kita mau baca ya. Lukas 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ini waktu itu Tuhan Yesus ada di Bait Suci. Kepadanya ya, kepada Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, Tuhan Yesus membuka, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Nah ini yang Yesaya tuliskan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, jadi ini sesuatu yang berbeda. Kalau tadi ayat-ayat yang sebelumnya yang kita baca tadi tentang Yakub mengurapi, ya, waktu Imam Harun diurapi, semua berbicara tentang minyak. Minyak yang dipercikan atau minyak yang diolesi, itu pengurapan. Tetapi firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, ketika di Perjanjian Baru, ketika Tuhan mengurapi, itu bukan lagi dengan minyak, tapi dengan Roh Tuhan. Ya, kita akan lebih banyak baca ayat sebentar supaya lebih jelas ya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah begini, kalau di Perjanjian Lama ketika kemah suci itu diurapi, berarti itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Perabotan-perabotan di situ dikhususkan untuk bangsa Israel. Imam Harun juga waktu dia dipilih menjadi imam, dia dikhususkan untuk hanya melayani bangsa Israel. Tidak boleh bangsa yang bukan Israel. Tidak boleh. Nah, tetapi Tuhan Yesus beda. Ketika Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, dia tidak hanya datang hanya untuk orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan semua tawanan, firman Tuhan katakan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi semua umat manusia. Itu perbedaannya. Kita akan baca kisah para rasul 10, ayat 34 sampai 38. Di sini Petrus sedang berkhotbah. Kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 38. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Sorry, bukan berkhotbah, dia lagi berbicara kepada Cornelius, ya, Cornelius. Jadi Petrus bicara begini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Cornelius ini bukan bangsa Israel. Cornelius ini orang yang lain, bukan dari Israel. Makanya Petrus bilang begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dari semua orang, bukan hanya orang Israel. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Nah, di sini perhatikan, bagaimana Allah mengurapi dia dengan minyak, ya, bukan ya, dengan Roh Kudus. Ini perbedaannya, bukan lagi dengan minyak. Saya tidak anti dengan minyak-minyak ya, banyak kita juga masih memakai liturgi, itu hanya liturgi saja, hanya sebagai simbol. Ya, tetapi kita tidak diataskan minyak dari segalanya, tidak. Firman Tuhan dengan jelas, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ya, kita sudah lihat bahwa Allah mengurapi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang muda di rumah? Apa kalian yakin sudah diurapi dengan Roh Kudus? Kapan kita diurapi dengan Roh Kudus? Kapan kita diurapi dengan Roh Kudus? Jadi ini jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bilang Roh Kudus yang mengurapi, tidak. Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Jadi ibaratnya begini.
minyak. Misalnya Yakub atau ya Harun lah, Harun mengurapi perabotan di kemah suci dengan minyak. Jadi minyak yang dipakai. Nah sekarang Allah mengurapi kita, kita digambarkan sebagai apa? Rumah Tuhan. Tabernacle, House of God. Nah, Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang mengurapi kita, tapi Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Seperti Harun mengurapi perabotan di kemah suci dengan minyak, seperti itu juga Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Itulah pengurapan. Kita akan baca ayatnya. 2 Korintus pasal yang pertama. Ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya akan bacakan di terjemahan sederhananya ya. Terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata begini. Allah sendirilah yang menambah bukti atas kesetiaannya. Dia menguatkan kalian dan menguatkan kami supaya kita tetap berdiri teguh sebagai pengikut Kristus. Dan dia yang sudah mengurapi kita dengan rohnya. Perhatikan ini. Dia sudah mengurapi kita dengan rohnya. Sehingga kita sanggup melayani dia. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Dan roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Roh Kudus adalah jaminan dan Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Jadi jangan bingung lagi, saya sudah diurapi atau tidak. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu Allah sudah mengurapi kita. Ya. Dan Roh Kudus bukan hanya tinggal diam, tidak. Roh Kudus itu sebagai jaminan bahwa semua yang disediakan bagi Allah itu ada untuk kita. Ya. Jadi semua yang Tuhan sudah sediakan itu semua janji. Janji Tuhan di Alkitab untuk kita itu sudah ada. Sudah disediakan. Apa jaminannya? Roh Kudus. Jadi Allah adalah sumber kita. Makanya kita jangan terlalu banyak berharap dengan salurannya. Allah itu sumber. Manusia itu saluran. Tapi banyak kita hanya kita berharap kepada manusia. Salurannya. Kita terlalu berharap kepada manusia. Saluran. Padahal firman Tuhan katakan Allah adalah sumber. Dia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan jaminannya adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 dan 27 ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 dan 27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya mungkin teman-teman bingung. Itu ada dikatakan pengurapan dari yang kudus. Berarti ini Roh Kudus yang mengurapi tidak. Kita baca di bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini berkata gini. Tetapi kalian sudah menerima Roh Allah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kamu semuanya mengenal ajaran yang benar. Tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan rohnya padamu. Dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu ada orang lain mengajar kalian. Sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu. Dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu hendaklah kalian taat kepada apa yang diajarkan oleh roh itu. Dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita. Tapi jangan salah artikan ayat ini. Nanti kita salah artikan bahwa, oh berarti saya tidak perlu mendengar khotbah-khotbah karena ada di Roh Kudus yang mengajar. Jadi konteks ayat ini ada, kalau teman-teman baca ayat sebelumnya itu konteks karena perikop ini berbicara tentang pengajaran palsu. Banyak ajaran sesat di zaman itu, banyak pengajaran pengajar-pengajar sesat,
Makanya ayat ini ada, maksudnya jangan kalian dengar pengajar-pengajar itu, artinya pengajar sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan lagi kita pikir, oh berarti saya tidak perlu diajar lagi sama ketua klik saya, sama ayah rohani saya. Tidak. Di sini maksudnya kita tidak perlu diajar oleh pengajar sesat, pengajar palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ada sebagai jaminan dan juga sebagai pengajar kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas kita semua telah diurapi. Kapan kita diurapi? Waktu kita terima Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, itulah namanya pengurapan. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan selamanya akan tinggal, menetap. Roh Kudus tidak keluar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk, keluar masuk, keluar masuk, tidak. Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita. Masalahnya adalah bukan Roh Kudus yang keluar masuk, tapi masalahnya kita yang seringkali mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus mau memimpin kita, tapi kita tidak mau dipimpin. Kita tidak mau memberi diri kita dipimpin. Makanya firman Tuhan ada katakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi kita terkadang yang mengabaikan pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Nah, dalam hidup terkadang pimpinan Roh Kudus bisa terjadi seperti ada gambar, ya. Bisa jadi pimpinan Roh Kudus itu seperti ini. Bisa lihat gambarnya? Ya, bisa jadi pimpinan Roh Kudus itu seperti ini, ya. Jadi daging kita mau berontak tapi Roh Kudus menahan, ya. Gambar satunya lagi. Ya, ketika kita mau berkata sesuatu yang buruk, ya, tetapi Roh Kudus ada untuk menahan kita, ya. Seperti itulah Roh Kudus mengajar kita, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Dan mungkin banyak pengalaman kita yang kita mau tiba-tiba kayak, ah jangan, sabar saja, ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita sudah tahu bahwa kita sudah diurapi dan kita tahu semua sudah bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan karunia. Yang kedua, proses hidup ketika kita diberi, kita memberi diri kita dipimpin, kita akan menghasilkan buah roh. Ya, kita akan baca ayat-ayat itu tentang karunia roh dulu. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Wah, panjang ayatnya ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 ini tentang karunia roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Atau saya bacakan yang ini saja. Kalau kita baca semua nanti. Atau kita baca sajalah. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap-setiap orang, setiap masing-masing orang karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, ya, untuk saling membangun. Di sini ada tadi, saya memperjelas bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu adalah karunia. Ya, kalau terjemahan yang lain tentang perkataan itu, di situ dikatakan, di terjemahan sederhana Indonesia,
Yang lain di antara kita masing-masing menerima kemampuan untuk berbicara dalam salah satu bahasa baru sesuai pimpinan dari Roh Allah. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang baru sesuai dengan pimpinan Roh Allah. Dan firman Tuhan katakan itu karunia. Jadi jangan sampai kita sebenarnya tidak punya karunia bahasa roh, tapi karena kita mau kelihatan kudus, kita contek bahasa rohnya orang, ya. Saya tahu banyak beberapa, sampai kita kadang pikir ini orang bahasa roh atau apa, kenapa sama semua, ya? Kenapa sama semua bahasa rohnya? Firman Tuhan dengan jelas, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang bahwa bahasa roh itu adalah karunia dan Roh Kudus memberikannya kepada masing-masing orang. Setiap orang berbeda-beda. Tidak semua karunia tadi semua untuk satu orang, tidak. Masing-masing ada yang diberikan iman, ada yang diberikan bahasa roh, ada yang diberikan nubuat, ada yang diberikan mujizat, karunia untuk mengadakan mujizat. Ya. Jadi teman-teman yang bergumul, "Kak, kenapa saya belum bisa bahasa-bahasa roh?" Jangan tertuduh. Hari ini ada kabar baik buat kita, ya. Bahwa bahasa roh itu karunia. Ya. Bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak. Perhatikan, bahasa roh bukan satu-satunya tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Bukan. Nah, tapi ada yang kedua, buah roh. Nah, kalau mengenai buah roh ini, semua orang harus bisa menghasilkan buah roh. Jadi bukan lagi ini karunia, bukan pemberian. Kalau karunia roh itu pemberian, tetapi buah roh ini bukan pemberian. Ini hasil dari kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi karunia roh itu pemberian, tetapi buah roh adalah hasil dari kehidupan kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dua ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tanda Roh Kudus ada dalam hati kita itu hanya simpel saja. Ketika kau bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti itu ada Roh Kudus dalam hatimu. Firman Tuhan yang katakan, tidak mungkin orang akan berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Tidak mungkin seseorang akan bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Jadi setiap kita yang kalau kita bisa bilang, ya Yesus adalah Tuhan, berarti ada Roh Kudus ada dalam hatimu. Walaupun kamu belum bisa bahasa roh, itu tidak apa. Karena itu hanyalah karunia. Tetapi buah roh, itu kita harus hasilkan semua. Kita harus menghasilkan buah roh. Puji Tuhan, kita akan perjamuan suci, kita akan mengadakan perjamuan suci. Saya undang para pelayan Tuhan, dan saya akan memberikan waktu kepada orang-orang muda di rumah untuk menyiapkan roti dan anggur ataupun potongan biskuit apabila tidak ada roti, dan juga sirup atau teh sebagai pengganti anggur, tetapi dengan takaran gelas perjamuan. Kita nyanyikan Yesus Kau Kebenaran, karena sekali lagi tidak pernah ada ayatnya mengatakan bahwa sembahlah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri hanya menyembah, hanya berkata bahwa hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Ya. Kita akan menyanyi Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau Kebenaran. Dan penghargaan.
kepadamu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuhnya Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan, tangan kanan lebih tinggi daripada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Teman-teman percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Yesus Kristus. Amen. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku.
menjadi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau telah utus dan telah tinggal di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Kau melayakkan kami Tuhan untuk menerima pengurapan. Itulah Roh Kudus-Mu yang tinggal dan memenuhi setiap hati kami. Setiap hati orang-orang muda yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terus ajar kami untuk memberi diri dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus. Sehingga hidup kami tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam. Kami bisa membawa dampak di lingkungan kami, di rumah kami, di sekolah kami, di kampus, di kantor kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh kami, Tuhan. Kami kembali merenungkan betapa besar pengorbanan-Mu, betapa besarnya kasih-Mu yang menghapus dosa seluruh umat manusia. Termasuk dosa kami Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami minta Tuhan biar berkat-Mu tercurah bagi setiap kami, setiap orang-orang muda, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pekerjaan. Kau memberkati setiap kuliah, setiap studi, setiap pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatan, Kau berkati setiap keluarga kami Tuhan, orang tua kami, kesehatan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggi kesetiaan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu kesetiaan. Kau besar di dalam.